Halo semuanya, kembali lagi di channel Drawing by Vivitan. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang ditayangkan di channel ini. Jadi kamu gak ketinggalan video-video baru yang ditayangkan di channel ini. Nyalakan tanda notifikasinya ya dengan menyalakan tanda loncengnya. Nah, untuk tema gambar kali ini, saya menggambar dengan tema peri di pemandangan malam, tentunya dengan warna-warni yang berbeda dari biasanya. Untuk menggambar, saya menggunakan drawing pen, size-nya adalah 0.1, ini yang tipis, lebih tipis dari spidol yang biasa saya gunakan. Untuk kertas, saya gunakan kertas biasa yang size-nya 4. Nah, bagi teman-teman yang mau gambar hitam putih, kalian boleh kunjungi Instagram saya, The Pastel Color, tulisannya seperti pojok kiri atas, di follow ya. Nah, untuk gambar kali ini, saya gambarnya pelan-pelan saja, jadi kalian bisa ikuti. Bagi yang mau ikut, kalau yang nggak mau ikuti ya nggak apa-apa. Oke, enjoy video gambarnya ya. Thank you.
Untuk mewarnai di video kali ini saya gunakan oil pastel dari Karandas New Color 1. Nah, saya warnai dulu bagian jamurnya. Untuk jamur, di sini saya mau jamurnya kelihatan bercahaya, jadi saya gunakan gradasi warna kuning. Kuningnya tuh sampai keluar-keluar membentuk suatu lingkaran supaya kelihatan dia ada cahaya lampunya. Untuk tanaman daun yang di belakang jamur, saya gunakan gradasi hijau yang kebiruan, nanti saya campur dengan warna biru, jadinya warnanya lebih ya, warna baru gitu. Untuk batang dari jamur, saya sengaja buat warna-warni supaya kelihatan beda. Selanjutnya itu tanaman yang sama, jadi warnanya sama. Selanjutnya daun yang di samping jamur yang di bawah itu saya gunakan gradasi warna ungu, saya campur warna pink tua, terus baru saya timpa dengan warna pink muda. Selanjutnya untuk warna terakhir adalah putih, saya gunakan dari pensil warna karena bagiannya terlalu kecil jadi lebih enak pakai pensil warna. Nah, selanjutnya jamur ini saya gunakan dengan gradasi warna merah. Untuk polkadotnya nanti saya gunakan gradasi dari warna abu-abu ya. Nah, untuk bagian di langitnya itu saya gunakan warna orange dan kuning untuk dijadikan kunang-kunang yang bersinar di malam hari. Daun di pohon saya warnai dengan gradasi warna biru. Sedangkan batang pohonnya nanti saya warna dengan gradasi warna ungu. Jadi, ini benar-benar di luar warna sebenarnya, anggap aja ini adalah dunia fantasi atau dunia fiksi.
warna kulit peri, saya gunakan pensil warna ya. Selanjutnya, mari kita tebalkan garis-garis yang tadi udah tertutup oleh oil pastel agar gambar terlihat lebih rapi. Tapi ini bukan puncak atau bukan akhir dari proses menggambar. Nanti kita akan menambahkan pattern pada gambar juga menggunakan oil pastel dari Gribel. Pada daun dan pada bagian lain saya tambahkan warna putih, saya buat tulang-tulang daun dan pada batangnya juga saya tambahkan warna putih. Untuk kunang-kunang juga saya tambahkan warna putih agar ada highlightnya. Pada bagian lain seperti rumput, saya gunakan pola garis-garis yang pendek-pendek untuk membuat rumputnya. Semak-semak juga saya gunakan pola yang sama, hanya saja warnanya yang berbeda.
Untuk menambah hiasan di langit serta beberapa pada tanaman, saya gunakan Tipex warna putih. Fungsinya adalah untuk membuat bintang di langit. Selain itu, saya juga menggunakan pena putih yang fungsinya juga untuk membuat bintang di langit. Tapi bentuknya berbeda aja, seperti plus atau seperti tanda tambah. Oke, kita lanjut untuk mewarnai bagian bingkai agar gambar kelihatan lebih penuh lagi. Di sini saya gunakan warna abu-abu dan warna hitam untuk menghias bagian bingkainya. Oke, semuanya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas dukungannya dengan mengklik like dan share ke media sosial yang kalian punya. Semoga tutorial menggambar ini membantu untuk teman-teman yang mau belajar. Semangat, semangat terus berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Nonton juga video-video di bawah ini.